Raksaat Production. Pagelaran Seni Budaya Sunda Mistiki. Pupuhu Bapak Haji Said Harun Bapagi. Kiwari Baris Mintonken. Carios Drama Rumah Tangga. Nujudulna Halimah Pulang Kondangan. Kaosmu tiris. Tiris, no? Kang. Iya. Cek kan dek, ngawin tadi. Iya datu, enggan abi bara rase kang jana. Tutu ayah saung, ayo, kadi. Bunganya kang ya. Kang, ayah balik. Kadi dia pulang. Balena iya, bayon kang. Bayi dia atu ayah saya, dah dia tak singgah ke. Enggak cakap-cakap tuin atu. Singgah ke tadi kan. Atau sialah di dia. Tiris. Aduh, itu baju mana. Basis itu Halimah. Iya sih, hujan agung yang kangnya. Kang aja. Kameja kang mana sakit. Cukup kenapa. Buka tuh, pamuka kita kancing nanti ayo. Nuna bohin. Ah, buka we atu ku anjun. Ih, atu. Apa Halimah ya? Cinta ke angkang. Sok atu. Tanda cinta ke angkang. Sok pamuka kan. Kancing ya. Kameja angkang. Enggak atuh kang. Nah, atasnya. Dan nah, hanapnya di situ. Gini mau dibuka sadaya. Aduh, bukan nek dibuka ku kang. Pak panggil bahasa. Mohon atuh. Ya, atasnya. Sok beberkeun di nyata. Di dinya. Di dinya ta, di pagar ta. Moal ka hujanan di dieun kang. Moal. Halimah? Tah. Kita baju meni bahasa. Buka atuh, buka. Ah, izin atuh kang. Ini mama buka atuh. Iya kan abis teh nganggo acuk deui mun ieu. Teh nya da aya jama, da aya nu nyaksian ge. Nya. Sok manu anu keun ieu buka atuh. Engkang dibuka ya baju. Engkang mada pamage tari abdi. Buka atuh lima. Sok buka. Sok. Isin kan. Kan toma ke isin ini. Buka atuh. Buka atuh buka atuh. Buka atuh. Buka atuh. Tuh. Atas akhirnya. Kamu kan kok. Atas kasatio atu. Oh, tiri. Cinta kekak dia. Aduh, tiri sini dibuka mak kang. Tak, itu nyaman. Ya, lengan kang karena. Iya nak, tak gitu nak. Cepat nak. Lagi itu atu. Iya. Iya, tek ah. Halimah. Kang. Halimah cinta kang kang. Kan tenan atu kang. Halimah. Mua ayah nu bisa ngerasakeun tina persoalan urang duaan ayeuna Halimah. Cinta engkang ka anjeun. Anjeun kitu keneh Halimah. Ieu patempatan anu sakti. Sugema keur urang waktu ieu Halimah. Anu sajen teu aya nu nyaksian ngan ukur duaan urang. Halimah. Buktikeun. Buktikeun ayeuna. Kecap-kecap anjir nikah cinta ke engkau.
engkang ayeuna rek mukakeun heusi ateng engkang ka anjeun kalima ti sapoe tapi ka minggu ti minggu tapi ka bulan ayeuna geus genep atau 7 bulan jalan ieu engkang teh nekat cinta ka anjeun teu bisa nyarita halima coba bejo kang heusi abdi tiasa ngaraba kana sagala isi hate engkang sanes abdi ge sami abdi teh berat ka cinta nika deudeuh nikanya engkang nah kacintaan abdi ka engkang teh teu acan karaos ku engkang Halimah lain persoalan cinta teh lain ku nyarita unggul sarebu kali anjeun nu kaliku cinta cinta ka engkang tapi naon karasana ku engkang Raksaat Production kasih sayang anjeun ka engkang welas asihna anjeun ka engkang tanda cinta kana jadi kacintaanna buktina ka waktu engkang Halimah turutkeun ka hayang Kang Ayeuna. Kedah kumaha abdi ngabukteuskeun rasa cinta abdi ka engkang teh? Coba. Mayun ka dia tuh mayun nyarisna paenta. Ieu. Tangah seukeut tangah. Tah kitu. Tah ieu, ieu gadona tah. Ulah caketeuing asih. Ieu teh teh. Halimah. Suka ka engkang? Kan tenan teh. Suka. Lara. Ikhlas ka engkang? Upami abdi teu ikhlas teu rido nika cinta ka engkang. Abdi moal purun dicacana ku engkang ka dieu. Halimah. 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 Ih, laki atuh engkang. Halimah. Ih. Engkang, engkang geura cinta ka abdi Halimah. Ih, emut urang dicacana nikah. Laki atuh. Halimah. Can caya teu percaya ka engkang Halimah. Engkang. Abdi sanes teu percaya. Nah, jajan nikah kirang saya upami urang kikilan kan Halimah urang langsung kan nah, kudu iraha tuh engke ke engkang atau ayah nage kersa Halimah Halimah suka kan kan abi suka 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 atau sing suka tuh Halimah turut ke engkang yang kan Kang Yusuf emut kan Halimah engkang engke lah Halimah tuh upami 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 nikah palai ka diri abdi mangga ku abdi dipasrahkeun nya nanging kedah aya tanggung jawab ti engkang engkang wani berbuat kieu Halimah wani tanggung jawabna sebab engkang teh cinta ka anjeun Halimah laras engkang tanggung jawab tanggung jawab nuhun upami kitu mah Halimah engkang suka suka anjeun ikhlas kana mangga suka pikir bener kesian ya sama laki Bang Murtawi dari pagi sampai siang sampai malam begini belum pulang-pulang juga nyariin anak sampai gini hari belum pulang bang jadi kesian aja ngelihatnya bang gini hari belum pulang daripada ngelamun begini mendingan mesti dia buat makan dia. Bu, kemana dia nih? Bu, hei, lu ngapain sih? Lagi ngebenahin itu buat makan di situ. Baru datang. Hah? Baru datang ya? Iya, gua baru datang nih. Gimana bang kabarnya? Nanti dulu, gua kedinginan. Biarin deh, soal dingin mah gampang. Soal anak nih. Gua kedinginan lihat aja nih, pakaian gua sampai basah, kena embun. Iya, tahu aja juga. Mana perut gua udah lapar. Ah? Uh-uh.
mate gua ngantuk. Udah keliwatan Halimah deh, keliwatan. Ketemu kagak? Emang anak kita yang bandel. Bandel anak kita deh, bandel. Iya, emang bandel. Emang lu juga yang salah deh, Bu. Nah, lu kalau sama anak sedikit banyak lu kasih nasihat dong, Bu. Bang. Jangan tiap sore, tiap malam keluar. Tiap malam keluar. Akhirnya begini nih, yang ketemuan orang tua-tua juga, tahu kagak? Bang, bukan ayah kurang kasih nasihat sama si Halimah. Emang dia kupingnya bawe, kupingnya enggak dengar. Orang tua mah kurang gimana tuh sama Halimah, jangan abang nyalain ayah. Enak aja kalau ngomongnya. Bukan nyalain, emang sepantasnya kalau satu ibu kasih nasihat sama anak supaya anak nurut sama nasihat orang tua. Kalau begini bikin berabe orang tua. Nih lu pikir, gua sebagai bapak tirinya nih kesian sama Halimah. Dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai jauh malam gua cari, belum ketemu juga bagaimana. Iya, bang dengerin ya. Kalau benar-benar abang sayang sama si Halimah, kesian sama si Halimah, kesian sama ayah, kalau belum ketemu jangan pulang. Itu artinya gak sayang sama anak tiri, tahu gak? Gua bisa jengker di mana-mana lu mau keliwatan. Begini deh, Bu. Apa? Daripada kita ngedongengin soal anak nih, biar dia udah gede, nanti juga masa dia gak ingat mau pulang. Gua udah lapar nih, makan dulu deh nih. Makan ya? Makan deh sana. Kalau udah makan, gua atur deh lu. Lu tidur sendiri. Tidur sendiri? Kira-kira dong, Bang. Denger dulu dong. Kan ini musim hujan, ayah kedinginan. Iya, denger dulu. Gua belum habis nih ngomong. Apa ya, coba apa ya? Lu tidur sendirian, gua mau tunggu Halimah. Di mana? Tapi gua mau tunggu di kamar Halimah. Saat production. Iya, begitu maksud gua. Tahu kagak? Ya deh, ngerti deh. Udah deh. Iya. Kamarnya gimana? Tak, kamar mama mah iya tanu payun. Kamar abdi mah jutuh anu merdeng hejo, kan? Siang Halimah? Ih, mau kemana? Hayu, hayu kutera. Ih, bareng kemana sih? Hayu kutera, sebet. Mana, mah? Ih, mau anak naon iya. Ih, Halimah? Hayu. Ih, bener harap resik kamu. Ketahuan, ya baru gua tahu kalau begini. Babe. Bagus, bagus, anak kita bagus. Halimah? Ya? Lu pada dari mana nih? Main-main, Beh. Main-main. Bu, bangun, Bu. Kenapa, Bang? Ini anak kita datang nih. Aduh, aduh. Halimah, Halimah. Di mana, Ari mana? Sok nanti yang nanteng kan anak kakolote. Amang, Bu. Amang, amang. Ti isuk tapi kaburit. Kita peting. Kita jam 10. Babe ini baru datang, tau kagak? Abis nyari lu. Gue cari sekitar Jakarta kagak ketemu. Lu abis main-main dari mana? Deket. Dari toko. Dari toko? Iya. Yeah. Oh iya, gue dengar kemarin. Sore-sore, ya. Lu katanya mau beli benang. Ini juga beli benang. Sampai tiap malam lu beli benang? Abis? Gue dengar tetangga sebelah tuh. Seminggu sekali beli benang. Bisa aja lu beli benang katanya. Bu, liatin. Iya. Anak kita pintar cerita ya. Emang alasan. Beli benang katanya. Udah ketahuan lu beli jarum. Tahu kagak? Jarum apa? Bukan beli benang lu, beli jarum pentul. Nah itu siapa lu bawa? Kang Yusuf. Anak muda, siapa ya? Babe mau tanya nih, duduk. Ayo. Siapa namanya? Assalamualaikum. Dari tadi dong, baru datang. Mungkin baru datang. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Permisi pulang. Apa? Nanti dulu. Enak ya. Duduk dulu. Siapa namanya? Ya. Namanya siapa? Halimah. Lah. Apa artos kena tuh? Nanya kenal.
Jenengan engkang saha cing? Terangkeun bae ulah. Wartos kene. Terangkeun mending oge terangkeun terang-terangan. Diam Bu. Kita yang periksa. Iya, Dek. Siapa namanya? Nama iya namanya saudara siapa? Nama yang suka disebut-sebut. Nah iya, punya nama kagak? Punya. Nah, siapa namanya? Yusuf. Iya, namanya yang dari saya punya orang tua itu. Iya, pokoknya dari siapa kek, pokoknya ini perlunya nama aja dah. Iya. Jadi saudaranya namanya Yusuf ya? Iya. Nah, jangan gusar ya. Jangan marah. Oh, enggak apa. Dikenakan. Ini babe orang tuanya Halimah. Iya. Udah sewajibnya mengadakan pertanyaan sebab ini jauh malam. Mengantarkan anak babe kemarin. Ha? Iya, iya. Ya, sebelumnya babe juga mengucapkan terima kasih. Enggak mesti berterima kasih sama saya. Oh, semestinya. Iya. Sebab ada Yusuf mengantarkan anak babe ke rumah babe. Nah, keadaan dengan selamat. Ya. Kan babe mesti terima kasih, betul? Ah, bukan babe yang berterima kasih, mesti saya yang berterima kasih anak babe saya bawa gitu. Bagus. Baik, babe. Ya, bagus, bagus. Ya. Babe mau tanya lagi. Iya. Ini kenalan sama anak babe Halimah udah berapa lama? Oh, kenal sama Halimah? Nah. Belum lama, babe. Kira-kira berapa hari? Berapa minggu? Ah, belum lama. Belum lama? Belum. Oh, belum lama. Belum lama ketimbu. Iya. Iya. Berapa ingat, hari? Saya ingat-ingat dulu. Rasanya belum lama. Nah. Ya, kurang lebih lah begitu. 6 atau 7 bulan jalan gitu. Hah? 6 apa 7 bulan? Iya. Jadi ketawa. Babe tanya berapa hari, 6 atau 7 bulan. Iya, agak kira-kira. Setahun sekalian. Yang saya ingat, yang nggak ingat sih nggak. Halimah, iya. Ini udah jauh malam, ya. Udah jam berapa nih lu pada pulang, baru pada pulang? Ah, babe, baru juga jam 2. Baru jam 2 tengah malam? Iya. Kalau sorenya jam berapa? Kurang baik, babe, ya pulang jam 2 ya. Ah, tentu aja sebab udah jauh malam. Nggak ada jadi perhatian saya nanti lagi. Mm-mm. Lain kali biarin pulang pagi aja. Nah, pulang pagi lagi katanya. Ah, begini. Sekarang babe mau tanya lagi. Bagaimana adek Yusuf berkenalan dengan anak babe Halimah? Harapannya bagaimana? Apa ada harapan untuk berumah tangga? Apa hanya berkenalan aja? Ya, ini yang saya harapkan. Ditanya sama babe. Iya. Yeah. Sebetulnya saya tuh semenjak saya ketemu sama Halimah. Yeah. Saya tuh cinta sama Halimah. Cinta. Ah, bagus. Yeah. Habis? Ya, maksud saya tuh Halimah mau dibuat saya punya istri gitu. Oh, begitu. Yeah. Bagus. Ya orang tua sih cuman itu yang ditanyakan. Iya. Yeah. Maksud babe supaya ada pertanggungan jawab nantinya kalau ada apa-apa, ya. Sekali lagi, sekarang babe mau tanya, harapan mau memperistri sama anak babe, apa deh Yusuf sudah punya kerjaan? Belum. Belum? Iya. Nah, habis bagaimana caranya? Punya istri, belum punya kerjaan, nanti ngempanin? Biarin nanti kalau setelah nikah saya sama Halimah, biarin di sini aja dulu di babe dulu. Oh, sesudahnya menikah. Iya. Bu? Ya. Begitu tuh pelaturannya Yusuf ya. Memang istilahnya kita mesti kesian sama mantu ya. Iya dong. Jadi bininya mau dititipkan sama kita. Iya. Nggak apa-apa deh. Kira-kira berapa minggu atau bulan berapa bulan? Ya selama saya belum dapat kerjaan lah gitu. Biarin babe terima deh. Sampai dapat kerjaan ya. Iya. Kira-kira bangsa. Ya begitulah bangsa 5 bulan sih. 5 bulan? Iya. Waduh. Lamaan dong, payah ngembalin bini orang, betul anak babe tapi kewajiban deh Yusuf ya. Iya. Sekarang begini aja deh Yusuf, sebelum mempunyai kerjaan, jangan ada harapan pengen punya istri kepada Halimah. Udah jauh malam, pulang dah. Ah gitu aja, udah ya? Halimah tidur. Udah tidur Halimah. Baik, dah. Thank you.
ayeuna? Hah? Lah ieu sareng desa eta pisan ieu pagawean ieu para rusun ya. Aya beda ka mana? Aya. Coba cita ka dia. Cucu, Bu. Ka dia bare naon, Bu? Ka dia tuh cek Mama. Mangga, Mang. Beda? Kah? Ka dia, ka dia. Mangga, Mang. Ya. Ama rek nanya, ari beda tetes. Pagawean cici beurang teh buru-buru datang waktuna balik sok telat. Aya naon di pabrik aja, di pagawean? Iya, tuh da aya, Mama nepi ka resep di ditu. Hah? Aya nu di pika resep ku abdi di ditu di kantor. Oh, jelema apa pagawean? Hor, jalmi Mama teh piraku mah sanes kantenna naon? Saha? Mun ieu teh ya Kang Yusuf. Oh, pagawean anu anyar teh ya. Mun resep lah ngadamana rajin di Mama lah. Oh, nya perlu anu dega mah kudu rajin mah kapake kudu nungan. Sajabana cirep set ke jogaweana teh meureun aya deui nu matak lila ge. Hmm? Aya atuh sareng abdi tos kenalan nanti Mama. Geus patanya. Atos. Sok ngobrol. Sering upami ka itu oge. Waduh, eta anak urang nepi ka kitu ibuna, paingan atunya. Ari cek abdi mah mamana ayeuna mah langkung saya taros salah pamegetna. Heeh. Ayeuna mun ku Mama diamprokeun hareupeun Mama, kira-kira beda daek? Mun mangga we nyangakeun ka Mama. Ah, sok teang ka pabrik kita ka dieu nya. Ku abdi ka ditu. Heeh. Mangga kita ka dieu. Lajung buru-buru. Buru-buru, lagi lah. Abdi teh. Heeh. Ulah rewas-rewas ka dieu. Nya padeangan. Ka dieu deh, di salik ka dieu nya. Mun repot abdi teh damel teh. Pagawean mah keneun latihankeun nya. Ya aya perlu ye Mama rek nanya ka Yusuf. Jeung kieu Yusuf nya. Lamun becah mah di dieu syukur nya. Yusuf geus katanya pagaweanna ku Mama anu sakitu alusna kalawan kapake nya. Mama rek nanya, Yusuf teh buka pamajikan tadi lembur. Henteu. Henteu. Sumuh. Bener. Bener bohong ieu nya. Henteu. Lamun ku Mama dikawinkeun ari Mama. Kasaha juga kan. Ah, kasaha. Lain sugan di pagawean sok geus ngomong-ngomong jeung hiji awewe kitu henteu. Ah, teu acan. Ah. Buka awewe geus ngaku, Pak Mama. Saha, Jun? Ah, saha-saha. Eta udah sok rapet di pegawai saha di kantor. Ya, ya nu sanes mah. Bohong. Tiwati tuang putra, we nu sok marentah-marentah sama sahabi. Ah, gini ngaku, Eta? Cuman tuang putra sok, Eta, miwarang gitu. Ah, beda. Cuman. Beda. Mama. Kadia. Enggak. Nah, gini ngaku, Eta. Cuma. Atau udah ngusai waksa ke, Nengka. Ayo nak iya, ya. Cukup. Lamun nari Mama Yusuf bakal dikawinkan ku Mama, ya. Kadia teh ka beda ka anak Mama. Leres, Bang. Heeh. Ai abdi mah numutkeun bae juragan, namung disuunkeun ulah kaduhung ke akhirna boga saki ka abdi. Beda teh. Moal engkang piraku ieu mah da ka hoyong abdi sareng engkang apa? Ya teu langkung juragan eta mah kumaha bae. Kumaha teh ibuna ragem urang? Lah engakeun we lah hayang atos pada daek ieu lah tong dilami-lami mamana. Oh nya kitona mah teu naon ari geus suka pada suka mah. Syukur. Mangga atuh engkang ah urang kalebet teh rayu. Mangga
Hah? Di sini nih rumahnya. Ini dia rumahnya. Heeh. Entar Pak Beda ya. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Oh. Naga cari. Aduh, ya ampun lu baralak ieu nya lah. Ieu mah. Naga. Apa dia bilang culik-culik apa culik? Bukan culik. Hah? Bukannya culik. Ya itu barusan culik-culik apa culik? Babe sih enggak tahu. Heeh. Calik. Artinya calik tuh duduk gitu. Oh, silakan duduk. Ah, gitu. Terima kasih. Enggak. Maaf ya. Iya, enggak. Ini rupanya Pak Yusuf. Lang. Pak Yusuf? Gua tanya Pak Yusuf pulang katanya. Apa dia bilang pulang? Pak Yusuf. Iya, Pak Yusuf. Sumuhun. Nya, Pak Yusuf. Apa dong sumuhun? Apa sumuhun tuh? Iya gitu. Oh iya. Iya Pak Yusuf. Ngomong-ngomong, ini kampung Cibangbu ya? Cibangbu. Iya. Ah, sana Cibangbu ya, Ciawi. Oh iya Ciawi. Iya Ciawi. Ciawi. Kayak Cibangbu. Daerah Bogor, kampung Ciawi. Ciawi. Lazimnya kalau di Jakarta Cibangbu. Ciawi mah Ciawi, weh. Iya. Iya deh Ciawi, Ciawi deh. Bagaimana aja deh Ciawi. Hapunten weh Bapak. Da pugu pun bapak mah teu tiasa nyarios basa Sunda kitu urang Batawi asli anjeunna mah. Oh Toto. Oh, maaf bukan si Toto bukan. Oh ya, Batawi Toto. Bukan si Toto. Nama saya Bang Murtawi. Iya, Batawi Toto. Tadi bae cenah di Batawi Toto. Wah bandel bukan si Toto. Ih babe. Hah? Tanya dulu ame ayah dong. Apa kita bilang si Toto? Toto tuh artinya nggak ngerti sama sekali gitu bahasa dia. Iya yeah, oh maaf deh ya. Ya asli dari Jakarta. Oh asli. Bang Murtawi tempat tinggal di Asem Reges. Oh di Asem Reges. Iya ayah maksudnya kumaha ah begini Halimah gua kagak ngerti lu jangan ngomong dah anda diam aja deh bapak sih. Punten wae. Dupi bapak teh leres kagungan putra jenengan Yusuf. Cemuhun pun anak teteh. Leres pun anak. Dupi ayeuna aya Yusufna. Ah, datu aya neng ditu di Batawi Yusuf mah. Kagak ada. Enggak ada katanya. Kita udah cari sekitar Betawi kagak ketemu. Enggak ada nama Yusuf. Di Batawi ditu. Kagak ada udah dicari kagak percaya lagi. Hah? Di Tanjung Pariuk. Tuh, oh, di Tanjung Priuk. Kagak sampai Tanjung Priuk nyarinya. Oh, apaan? Maaf aja deh ya.